Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak banget yang nanyain tuh, Bang, cara mendapatkan PIN Google ini gimana? Google AdSense ini gimana? Bang, cara kita dibayar sama Google bagaimana kalau kita bikin YouTube? Bang, cara nagihnya gimana? Maksudnya kita nih, umpama kita udah lihat nih di Google AdSense apa atau di YouTube kita tuh pendapatan kita berapa? Cara nagih duitnya gimana? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan proses untuk mendapatkan PIN, untuk mendapatkan transferan. Sama, saya juga dulu gaptek. Malah saking gapteknya, cuma saya gapteknya ini nggak ada yang ngajarin. Jadi benar-benar gimana ya? Akhirnya ya itu, subscriber udah 50.000, saya baru ngajuin. Padahal mah syaratnya kan cuma 1.000. 1.000 sama 4.000 jam tonton langsung bisa ngajuin. Cuma karena saya terlalu ya gaptek. Nah, ini sekarang saya berbagi nih, pasti banyak orang yang seperti saya yang belum ngerti. Walaupun saya rutin nonton di YouTube itu juga ada yang ngasih tahu detail, ada beberapa yang cuman show up, hore saya udah dapat PIN, apa cuma begitu aja. Nah, sekarang kita berbagi intinya detail. Gini, langkah pertama itu kita udah pasti kalau kita bikin YouTube udah pasti kita punya channel, punya apa semua udah pasti itu nggak usah diajarin. Langkah pertama itu kita harus dapat 1.000 subscriber. Cara untuk mendapatkan 1.000 subscriber banyak cara. Nanti saya sih kemarin udah share, tapi nanti kalau mau lebih jelas saya bikin lagi video yang lebih detail lagi. 1.000 subscriber, 4.000 jam tontonnya. Nah, 4.000 jam tonton ini kelihatannya sulit gitu. Oh, bagaimana ya? Karena orang kalau subscribe aja mungkin mau, tapi kalau untuk 4.000 jam tonton berarti kan harus tonton. Di situ letak konten kita harus sesuai sama orang butuhkan. Jadi kalau konten kita yang orang butuhkan pasti ditonton. Kayak begini nih, kalau orang yang butuh tentang cara mendapatkan PIN ini pasti orang nonton, tapi kalau orang yang nggak butuh kan di skip. Nah, kayak gitu. Intinya untuk mendapatkan 4.000 jam tonton itu syarat untuk mendapatkan step langkah pertama untuk mendaftarkan ke Google AdSense. Kita anggap kalau detail cara mendapatkan 4.000 jam tonton nanti kita buatin videonya. Kita anggap 1.000 jam tonton sama 1.000 subscriber sama 4.000 jam tonton udah kita dapatkan. Kita anggap begitu ya. Langkah keduanya kita mendaftar ke AdSense. Atau kalau yang belum dapat nunggu email. Nih, saya ada akun yang ini nih. Akun Detektif Lele. Subscribernya udah dapet, jam tontonnya baru 3.000, jadi sedikit lagi, nanti ada kotak pemberitahuan kok ke email. Nah, yang seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, itu kita tinggal nunggu email. Kalau datang email, atau kalau email belum datang pun, kalau kita merasa, kan ada datanya, 1.000 subscriber kita udah dapet, 4.000 jam tonton udah dapet, langsung daftarkan ke AdSense, klik yang monetize tuh, klik icon monetize, secara otomatis kita akan dibawa ke Google AdSense. Di situ pendaftarannya standar, ya alamat, itu isi-isi yang standar lah, isi-isi yang standar. Tapi kejebaknya di sini, saya kejebaknya ketika saya kan nggak ngerti, maksudnya nggak terlalu detail. Jadi dianggap saya ada tagihan tuh, dia sudah transfer ke saya, terus saya harus verifikasi. Di situ saya agak lama tuh, berbulan-bulan. Kok dia udah transfer ke saya udah verifikasi. Maksudnya apa ya? Saya suruh masukin nomor rekening tuh. Saya masukin nomor rekening, dia bilang dia udah transfer. Tapi saya lihat rekening saya loh. Maksudnya kalau kita ngecek ATM gitu, kok enggak nambah-nambah? Umpama nih pembayaran saya umpama 9 juta. Kok enggak masuk-masuk ya 9 juta? Saya anggap belum ditransfer kali. Oh, belum gitu. Ternyata begitu saya selidikin, saya cari tahu yang ditransfer sama si Google itu 4 digit angka. Jadi umpama nih 5.631 rupiah. Hal seperti itu, karena begitu dengar kabar seperti ini, saya ambil buku tabungan. Saya cari buku tabungan itu, saya cari. Kalau yang punya Google Bank, yang punya mBanking mungkin tinggal lihat di HP aja. Tapi kalau saya kan nggak punya, saya print, dapat tuh nomornya umpama nih 5.000
5614 5614 rupiah. Itu kode 4 angka itu saya masukin ke inian, ke Google AdSense. Saya masukin, baru dari dia saya disuruh fotokopi KTP semua udah gitu. Dari dia saya disuruh tunggu ini lagi. Ini juga saya belum perakukan nih, bukan belum perakukan, belum saya buka ini nih. Intinya langkah pertama tadi verifikasi nomor rekening. Tuh, yang tadi tuh yang tadi 4 angka itu verifikasi nomor rekening. Kalau ini verifikasi alamat. Jadi kalau ini kita buka nih, kita buka nih. Nomornya ada berapa nomornya? Oh, nomornya ada 5. Ini yang belakang saya tutup. Tuh ada 5 nomornya tuh. Nah, ini langkah-langkahnya nih kita baca ini. Langkah pertama, masuk ke akun AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses pemohon. Langkah kedua, klik ikon gigi pengaturan biasa, pilih setelan. Langkah ketiga, di layar navigasi klik informasi akun lalu klik verifikasi alamat. Langkah keempat, masukkan PIN seperti yang di sebelah kanan. Nah, ini PIN-nya nih. Ini ada 6 angka nih, yang 2 saya tutup. Biasa sensor. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ada 6 angka nih, yang 2 saya tutup. Biasa sensor. Takut. Nggak takut sih, nggak takut terjadi apa-apa, nggak, insya Allah nggak. Kita mah berbagi aja. Ya gitu. Kalau yang ini saya masukin, PIN ini saya masukin nih. PIN ini saya masukin, tinggal nunggu transferan. Jadi proses cuma begitu aja. Kacaunya itu, maksudnya lambatnya itu, verifikasi rekening itu yang kita nggak paham. Jadi Google itu ngetransfer kode dalam bentuk rupiah. Kalau ini mah gampang ditunggu. Prosesnya berapa lama? Ini yang parah. Prosesnya itu saya dari tanggal, saya kan ada pemberitahuan kan. Pemberitahuannya gini, kami telah mengirimkan PIN ke alamat Anda tanggal 19. Tunggu selama 2 sampai 4 minggu. Berarti kan kalau 4 minggu kan sebulan tuh. Sampainya ke 19. Kagak datang sampai tanggal 19. Ini salah ngirim apa gimana? Salah alamat gimana? Apa dia sampai kita nggak lihat gitu. Umpama gitu ya. Ini namanya mikir. Akhirnya sampai 10 hari lewatnya. Tanggal 29 baru nyampe. Begitu kita lihat alamatnya dari Malaysia. Tuh. Alamatnya dari Malaysia. Dari Malaysia alamatnya. Nah, pantesan aja lama. Cuman masa iya sih pos ini sebulan? Ya itu. Emang ngirim paket apaan sebulan? Kadang-kadang ya selembar begini aja mah 2 hari juga nyampe dari Malaysia pesawat sampai ke rumah kita. Ngirimnya kayak kagak niat. Gak boleh ngomong gitu, ntar dia marah lagi. Udah gua kirimin masih bilang kagak niat aja, kalau ngomong sekata-kata. Ya kita ya pemirsa, intinya udah jelas ya, cara mendapatkan PIN ini, sebelum mendapatkan PIN ini harus verifikasi nomor rekening dulu. Verifikasi nomor rekening, kita memasukkan nomor rekening lalu ditransfer sama Google 4 digit angka dalam bentuk rupiah. Tapi saya bingung lah, biasanya kalau transferan itu harusnya 10.000 dah. Minimal transfer 10.000 biasanya gitu ya. Minimal transfer 10.000, tapi dia transfer 4 angka loh. 4 angka kan di bawah 10.000. Ini bisa loh. Google tuh bisa loh transfer 4 digit angka. Nah, ini aneh nih. Tapi itu yang terjadi, nggak tahu. Mungkin ada kalau teman-teman yang berbeda ya nggak tahu. Kalau saya seperti itu prosesnya. Verifikasi rekening, ditransfer nomor rekeningnya, kode masukin, lalu verifikasi kode alamat seperti ini. Jadi si Google tuh sepertinya pengen benar-benar yakin kalau kita ini bukan robot. Jadi benar-benar tahu nomor rekeningnya benar, alamatnya benar, KTP-nya benar, orangnya benar, nomor teleponnya benar, emailnya benar, baru bisa kerjasama ke Google AdSense. Dan kita pemirsa, kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kalau nggak bermanfaat abaikan. Kalau soal konten YouTube tuh kan banyak yang WA tuh, bang. Di Detektif TV bikinin segmen tentang YouTube dong, bang. Maksudnya kan banyak orang yang pada belum ngerti YouTube juga kan, termasuk usaha itu, bang. Maksudnya
usaha itu kan sekarang orang apa dibilang, daripada jadi dokter mendingan jadi YouTuber, sekarang penghasilannya lebih gede. Maksudnya Detektif IP kan channel usaha, kan YouTube juga termasuk usaha gitu. Ya saya bilang iya aja sih, iya aja. Ya kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.